kan ya ini aja minta izin 24 jam kita ikutin ya. Sekarang tiap hari kita dibisikin ya, kita kayak orang kontrak, kontrak di bengkel ya. Saya asli orang sini, saya punya gedung 14 gedung saya punya, tapi saya kayak orang kontrak di bengkel. Pagi-pagi udah ngengong-ngengong, tantang-tong-tong ya. Oh, jendela saya udah ditutupin semua sama proyek ya, itu? Iya, kayak kita itu di penjajahan ya. Proyek kagak izin sama kita, lucu kan? Wah, itu nggak tahu Pak, soalnya kita ini pekerja. Iya, Pak, proyeknya nggak izin. Oh, nggak izin Pak. Izinnya sama RT, RT-nya mau di kampung belakang. Ya bangunannya di sono lah. Iya, kan? Benar. Izinnya sama RT, pakai minyak di belakang. Ya ngebangunnya di sono, di samping rumah dia. Iya nggak? Iya. Namanya proyek di mana-mana tuh, izin tetangga. Benar, benar itu Pak. Boleh tanya siapapun, namanya proyek di mana-mana, izin tetangga. Nah, kalian tanya sama bos-bos kalian, ini ada izin tetangganya enggak? Gitu. Ya kan? Jangan, emang sih kalian karyawan, perintah mereka, balikin sama mereka, ada izin tetangganya enggak? Gitu. Tiap hari kita udah adem-ademin, gitu, udah lah, gak apa-apa lah, bentaran-bentaran. Kok kayak hidup di kontrak di bengkel gua? Kok yang punya tanah di sini, kok orang asli orang sini? Kacau juga. Masih aman kan cek? Itu bukan orang kan? Bukan dari dusun mana ini? Saya punya gedung nih, 14 gedung, 14 ruko. Masa kita hidup kayak orang jajang? Benar Pak. Tadi bilangin Pak. Sama BRI, kita pernah duduk bareng pihak BRI, biar kalian tahu juga Pak Bedi, Pak Menot dengan pihak BRI, dengan saya meeting di situ. Biar kagak berisik-berisik enggak di sini posisinya. Berisik-berisik ya akan di pinggir sini. Gitu loh. Nanti kalau berisik-berisik semua adanya di samping sini. Iya, kok di tengah jalan malah jadi begini. Loh. Yang kalian juga tahu, ya kan? Iya. Tuh dia tuh juragannya tuh. Waktu meeting kita nggak berisik-berisik di sini, kenapa jadi aku kemari lagi? Berarti yang salah pimpinan dia. Oh, pimpinannya beda. Kita nggak tegur pasti. Iya iya. Ini kita udah nih. Kalau tahu mah, kayak kita udah dikhianati. Kemarin kita sudah sabar, 24 jam kerja. Oke, kita tutup kuping dah, 24 jam, malam-malam. Eh, sekarang malah bikin bengkel di sini. Yang jelas, kalau saya bilang, kalau saya bilang, kalau apa, itu saya kalah, saya kesalah, bro. Harus bagi. Dia mau orang pendanya, tetap kalau saya, kalau saya, tak kagil, tak boleh sebenarnya. Iya, orang waktu dari pertama nggak begini. Saya pikir sebentar-sebentar ya, wih lah, rokok-rokok ya, tutup-tutup kuping, bentar. Tiap hari kita kayak hidup di kontrak di bengkel. Mana, Udi mana Udi? Gue punya tanah 2000 meter kayak orang kontrak di bengkel. Kalau enggak sama tendangnya juga enggak ada masalah, benar sampean. Iya. Tadi lihat saya tadi pikir ada komen waktu itu. Mas Karo pada itu ada enggak? Tanya. Pak Beci ada enggak? Saya bangun, aku tidur mimpi. Kayak dipanggil-panggil orang, beneran ya orang itu. Serius. Itu dia saya itu. Saya juga lagi nonton. Lagi nonton, kok tiap hari kok begini mulu ya kayak orang.